Saya Zuhri, saya Operational Manager Amin Coffee yang sekarang sudah tersebar di Jawa dan Kalimantan. Amin Coffee. Jadi seperti di brand kita itu ada angka 1970, di mana itu pertama kali orang tuanya dari si Pak Aming ini itu dia berjualan kopi secara retail ke toko-toko kopi. Nah, dari berangkat dari situ si anak ini punya ide kenapa kita tidak buat sendiri kedai kopinya. Authentic. Jadi kita membuat tagline kita authentic lebih baik. Jadi kita betul-betul menjaga kualitas authentic kita. Jadi apa seperti apa pembuatan itu tetap kita buat secara konvensional. Walaupun kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak yang modern ya, yang menggunakan mesin kopi. Kita tidak ke arah sana. Oh, sangat penting. Apalagi air putih yang berkualitas itu kita sangat perlu. Karena ketika kita combine air putih yang tidak berkualitas dengan kopi kita, itu akan menurunkan rasa. Kusatsu itu kan merek ya. Jadi apa Indotaranya distributornya. Jadi saya sudah percaya ke Indotaranya. Jadi saya yakin ketika Indotara mengeluarkan produk, dia pasti ada QC-nya. Itu pasti dia nggak mungkin sembarangan mengeluarkan. Nah, modal kepercayaan itulah makanya saya ambil. Kualitas air yang dikeluarkan sih. Itu siapa? Ya selalu sama gitu, dan apa tidak sulit untuk pengoperasiannya. Puas dalam skala 1 sampai 10, 9.